dan ngapain? Iya, hari ini aku ada pekerjaan. Ada. Oke. Okay. Iya, hari ini aku ada pekerjaan. Ada promosi klinik di Tangsel. Tadi kamu boleh tahu apa aja sih treatmentnya? Iya, tadi treatmentnya RF untuk pengencangan. Apa itu yang sebelah mana? Bagian pipi. Tuh, ini menarik nih kan konsepnya syar'i gitu. Mungkin seperti apa sih kak? Iya, jadi di sini khusus muslimah dan juga treatment-treatment menggunakan bahan-bahan yang halal gitu. Kalau kak Larissa tadi treatment apa nih? Tadi aku treatment RF. Kak Larissa gimana nih hari ini keadaan kamu secara fisik dan perkembangannya gimana? Gimana? Perkembangan kamu saat ini gimana? Sakit. Oh iya, karena kecapean dan aku memang susah makan. Jadi kemarin kena asam lambung lagi. Gimana sih menjaga kesehatan sendiri? Karena kan asam lambung cukup lumayan. Ya, jadi harus sering bawa-bawa cemilan sih, sama diusahain nggak telat makan. Emang kenapa sih kak sampai telat makan gitu? Mungkin apa saking padatnya kegiatan gitu? Ya, lumayan sibuk sama memang aku juga agak sedikit bandel. Suka ada pikiran gitu. Kalau pikiran pasti ada ya. Jadi kesibukan sendiri sekarang itu kan ada bisnis fashion, sepatu, pakaian juga apa gitu. Iya, sekarang bisnisnya fashion, ada bisnis teh juga sama sepatu. Terus sama itu doang sih paling kayak mempromosikan barang sebagai endorsement aja. Persiapan film. Iya, sama persiapan film. Mau main film sih? Oh enggak, maksudnya buku aku mau difilmkan. Gimana mungkin akhirnya buku dari kamu mau difilmkan itu gimana perasaannya? Alhamdulillah, cuma endingnya pasti gak sesuai sama yang buku ya. Karena nanti akan ada ending part yang ditambahkan karena nggak sesuai sama bukunya gitu. Kabar baby sendiri seperti apa sih? Kenapa? Kabar baby. Alhamdulillah baik, Yusuf sehat. Berarti Cici dari Bandung kesini Cici? Iya dari Bandung kesini. Ada ikut ada di hotel. Oh gitu. Gimana perkembangan Yusuf sendiri? Alhamdulillah. Sekarang udah lumayan bisa ngobrol pelan-pelan karena kan memang sebelumnya sulit untuk ngobrol. Oke. Oh, ya. Gitu. Lagi suka main apa kak Yusuf? Mobil sih, dari dulu memang suka main mobil aja. Kalau di sekolah gini, rewel gak sih? Oh enggak rewel. Iya, alhamdulillah udah biasa. Ci, tadi tentang filmnya sendiri, persiapannya udah sejauh apa? Sekarang masih proses penulisan naskah. Tapi dari kamu sendiri juga ada cerita yang dirubah, tapi dari cerita kamu sendiri gak apa-apa gitu keadaan yang dirubah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Berapa sih ini akhirnya kamu difilmkan dan kamu sendiri persiapannya seperti apa? Persiapannya paling banyak meeting sama pihak penerbit bukunya aja. Karena kan memang ini adalah kisah nyata, jadi aku harus terlibat banget, gitu aja sih. Kamu ikut memerankan di sana atau gimana? Enggak, karena itu ceritanya dari sebelum aku mualaf. Jadi yang memerankannya tidak berhijab. Terus tiba-tiba nanti jadi berhijab gitu. Untuk pemeran Larissanya sendiri, apakah Cici ada adil buat milih atau gimana Cici? Gak ada, itu semua dari pihak penerbit. Nantinya bakal kayak ngedirect ikut terjun langsung di lapangan atau? Ya itu bisa. Filmnya sama dengan judul bukunya? Iya, sama dengan judul bukunya. Udah ada bocor gak sih siapa pemerannya? Pemainnya siapa? Belum tahu. Tapi baru pertama kali ya kak dibikin jadi film gitu? Iya, ini baru pertama kali. Perasaannya gimana kak? Senang sih, cuma agak sedih karena endingnya ternyata beda. endingnya beda di apa nih maksudnya? Ternyata ini... tidak berjodoh. Oh, di endingnya itu tidak berjodoh ya? Iya, karena di buku itu ceritanya happy ending karena aku married gitu kan, sudah menemukan jodoh gitu, ternyata kan tidak berjodoh awet, jadi endingnya akan dirubah. Waktu launching buku kan ada Alvin juga yang nampilin itu. Waktu buku yang udah difilmin, sempat ngobrol sama Alvin soal buku ini? Enggak, sekarang sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada sama sekali? Kalau untuk Yusuf sendiri komunikasinya? Melalui pengasuh. Enggak langsung ke... Enggak, karena aku udah menutup akses untuk komunikasi dengan keluarga sana sama sekali, kecuali dengan orang-orang tertentu aja. Tapi jauh ini sudah sempat hubungin lagi nggak sih? Belum. Enggak. Oh, ke pengasuh iya. Oh, masih. Iya, yeah, masih. Terus untuk video call. Memberikan nafkah sendiri? Masih. Masih. Tapi sesuai nggak sih sama yang kamu harapkan? Enggak deh, nggak usah dijawab. Kemarin Yusuf sempat di rumah abinya ya? Iya.
satu bulan lalu ya. Tapi kalau urusan anak udah bebas gitu. Gimana? Kalau urusan anak gitu. Welcome. Oh ya, untuk urusan anak ya. Apa ada batasan maksimal berapa hari di rumah Abi? Oh enggak ada. Malah aku senang kalau dia mau nengokin anaknya sering. Tapi kan kemarin sempat viral katanya Yusuf minta papi baru. Iya. Iya, namanya anak kecil ya. Mungkin gimana pun kerasa butuh sosok laki-laki ya, karena kan tinggalnya sama perempuan semua. Jadi doain aja. Cici gimana nih? Untuk ngasih papa baru dari Yusuf. Belum kepikiran sekarang. Tapi sudah ada yang dekat mungkin? Belum ada. Kabarnya udah ada berapa ratus orang pelamar Cici? Oh iya, itu kalau yang mengajak taaruf ya. Iya. Itu udah berapa? Memang segitu jumlahnya. Sekitar 200 sih ya, kabarnya itu. Iya, gitu. Kamu milih-milih gak sih? Mungkin ada yang cocok gitu boleh? Belum, cuma kalau aku memang pengen dapetnya kalau bisa yang gak terkenal. Apa udah trauma atau gimana? Bisa jadi, gak trauma juga sih. Cuma mungkin kayak lebih nyaman kalau orangnya gak terkenal gitu. Ci, kemarin sempat rame, mama kamu bilang kalau sama Bapaknya sempat baca beritanya gak sih? Iya. Gimana mungkin pendapat kamu? Gak apa-apa, mungkin memang dari pihak sananya aja memutuskan tali silaturahmi. Mungkin khusus untuk sekarang ini, inginnya pasangannya seperti apa sih, Ci? Yang wajib banget harus. Tidak munafik, bukan menjadi orang yang suka playing victim, bertanggung jawab. Udah kayak gitu, kalau bisa memang gak terkenal, sayang sama Yusuf. Ya gitu sih, simpel-simpelnya yang baik aja, dan depan belakang tetap baik gitu. Kamu sama ini gak baik? Baik kok, yang sebelumnya. Sempet ramai juga sih, maksudnya Alvin ini chat sama DM minta foto dari salah satu fans. Foto kamu sama Laris, sama Alvin, gak hapus itu. Gak apa-apa, mungkin karena sudah punya pasangan juga, jadi menghargai pasangan yang sekarang. Kayak melihat akun-akun fanbase yang ada foto berdua dihapus, sangat gak apa-apa sih. Karena aku juga ngerasain mungkin ya menghargai pasangan yang sekarang. Cara Cici kasih pengertian ke Yusuf kalau Abi sekarang udah ada pendamping baru? Ngajarinnya, ini ada bunda gitu loh. Ini pasangannya Abi gitu sih. Yusuf orang anaknya welcome, jadi kemana aja dia tetap ramah dan gampang banget deket sama orang. Itu waktu dia nyelutup minta papi baru gitu kak, emang lagi bercanda atau gimana sih kak? Nggak tahu deh, tiba-tiba ngomong aja kayak gitu. Kakak sempet bingung nggak sih? Iya, kaget bingung. Mungkin. Iya kaget. Tapi kepikiran nggak sih dalam waktu ini dekat ini untuk mencariin papa baru buat Yusuf? Kalau dalam waktu dekat belum, cuma mungkin ke depan pasti akan mulai memilih. Kalau nantinya kalau misalnya berjodoh sama yang lain, Yusuf menanyakan apa, ini mau apa yang mana, macam gitu, apa yang akan Cici berikan pengertian ke Yusuf? Paling dijelaskan pelan-pelan sih, semua kan butuh proses. Awalnya mungkin dikenalkan sebagai teman dulu, kalau ke depan punya pasangan gitu. Kak, kemarin kan sempat dibully juga ya, banyak netizen yang mungkin tidak menyenangkan gitu. Kakak sekarang kondisinya seperti apa mungkin? Membully apa ya? Ke depan sosmed kan, juga. Komentar-komentar negatif sosmed. Ke siapa? Ke Cici, gimana sih cara nanggepinnya atau gimana sih? Oh, cara menanggapi komentar-komentar buruk ya. Gak apa-apa sih gitu, mungkin resiko juga ya. Jadi dibiarin aja. Tapi kakak sempat down gak? Kalau down enggak, cuma mungkin kayak lebih ke kepikiran doang sedikit gitu. Sekarang mungkin udah enggak kepikiran lagi atau masih gitu kak? Karena kemarin sempat banyak yang nyinyir gitu kan, yang Alvin liburan gitu. Enggak apa-apa sih, kan biasanya nyerang aku tuh akun-akun fake. Nah, dari keluarga Alvin sendiri, komunikasinya enggak sih sama kamu sih? Kalau dari keluarga Abi Arifin, itu cuma istri kedua dan istri ketiga. Istri kedua? Enggak. Dan memang aku juga belum mau komunikasi dengan beliau. Jadi komunikasi memang ditutup dari aku pribadi. Tapi kalau yang kedua dan ketiga itu akrab banget? Akrab, sama yang kedua paling akrab. Nanti beri dukungan ke Cici terus ya? Iya, kalau yang sama paling dekat sama Umirania. Umirania selalu dukung, support. Iya. Kak, mungkin kedepannya ada next project apa nih kak? Paling dari film sama buku kedua sih. Buku kedua akan tentang apa kak? Belum tahu itu. Kalau nulis buku gitu dapat inspirasi dari mana kak?
Banyak aja datang. Itu biasanya kalau lagi datang itu langsung nulis atau emang ntar dulu dikumpulin atau langsung? Ditungguin biasanya. Jadi aku biasa kalau nulis itu malam, malam hari. Ketika Yusuf lagi anteng tidur. Iya. Yeah. Film gitu. Sendiri tahun ini atau tahun depan? Desember ini syuting. Iya. Itu berarti untuk tahun depan. Iya, untuk tahun depan. Si kemarin sempat ramai juga katanya istrinya Alvin niru tas Cici atau gimana? Aduh nggak tahu tuh itu nggak merhatiin juga. Dia ada pakaian-pakaian yang ditirukan sama Candy, pakaian sampai barangnya juga mungkin. Oh iya. Jadi, ya mungkin kebetulan apa? Aja lagi sama. Tapi Cici sendiri nggak masalah ya? Nggak nggak masalah. Kalau dalam waktu dekat ini ada target apa yang ingin dicapai? Kalau target paling pengennya bisnis semakin berkembang sih. Itu aja.